that the Royal Customs and Excise Departments of Brunei. Dini hari, setelah hampir nabrak pintu tol, aku dan Marcella sudah tiba di Bandara Cengkareng. Kami bertemu Julio yang berangkat dari Bandung, dan Riza yang kami kira ketiduran karena tidak balas chat dan tidak angkat telepon dari semalam. Pagi ini, kami akan melakukan perjalanan menuju salah satu negara yang aku sendiri tidak menyangka akan aku datangi, meskipun hanya untuk transit, yaitu Brunei Darussalam. Penasaran juga sih sebenarnya ada apa di sana. Terakhir kita. Iya. Siapa? Kok bisa malah terlambat? Dalam mengurus ini itu yang sebenarnya tidak lama. Kami baru sadar sudah panggilan terakhir untuk naik pesawat. Akhirnya karena gate yang lumayan jauh, pagi ini kami harus sudah lari-lari di bandara. Bersamaan matahari terbit, perjalanan kami mulai. Halo guys, sekarang saya lagi ada di atas pesawat. Kalau tadi terakhir ngecek sih, kita sekarang lagi berada di atas Kalimantan. Ini sekitar jam 7. Di boarding jam 6.15 setelah drama lari-lari hampir ketinggalan pesawat, kita harus transit di Brunei sekitar 10-11 jam. Jadi penerbangan pertama ini kita menuju ke Brunei, dan kalau diestimasi sekitar 1 jam setengah lagi. Ya, ikuti terus perjalanannya sekali. Sesampainya di Brunei, setelah mengurus ini dan itu, kami dijemput oleh Bang Ali yang sudah kami hubungi sebelumnya untuk menjadi driver sekaligus tour guide kami seharian di negara ini. Kesan pertamaku menginjakan kaki di Brunei Darussalam adalah panas sekali. Jalan tol dan bangunannya sih mirip dengan Indonesia. Setengah hari pertama, kami diajak ke Hotel Bintang 7 di Brunei yang sangat megah di pinggir laut. Agak aneh juga memang diajak berwisata untuk melihat-lihat hotel, tapi memang bangunannya unik dan megah, sekaligus tempatnya juga sangat indah menjorok laut. Setelah itu, kami diajak untuk melihat istana yang sering dibangun untuk anak sultan, lalu melihat beberapa masjid megah di Brunei, sebelum akhirnya makan siang. Kita habis foto-foto, tapi panas di luar. Hot, parah. Hot. Makan dulu, lapar.
tidak, ini bukan danau tetapi sungai. Menuju tempat makan siang, kami diajak menggunakan perahu mengarungi sungai Brunei yang katanya banyak buaya. Pada makan siang kali ini, kami akan mencoba ambuyat, makanan khas Brunei katanya. Yang kalau dilihat dan dirasakan sih sebenarnya seperti popeda. Setelah kenyang makan siang, tur lanjut lagi. Gimana bos? Gila, panas Brunei. Gimana Jul? Ih panas, anjing liar. Ah. Saat matahari sedang panas-panasnya, kami diturunkan oleh Bang Ali di pinggir jalan untuk jalan ke beberapa lokasi wisata yang berdekatan seperti museum dan Masjid Omar Ali Saifuddin yang terkenal di Brunei. Luar biasa, panas sekali dan kami jadi satu-satunya orang yang jalan kaki di teriknya Brunei. Kami menghabiskan siang itu di Museum Regalia yang berisi sejarah pendirian Kesultanan Brunei Darussalam dan juga ngadem di masjid sebelum sore hari mengarungi lagi sungai melewati hutan mangrove yang luas menuju tempat monyet bekantan tinggal. Setelah mengamati monyet bekantan yang senang bersantai menghabiskan sore hari, kami diajak mengitari kampung air, melihat bangunan-bangunan padat yang berdiri tegak di atas sungai Brunei. Harus diakui, mengarungi sungai Brunei Darussalam ketika matahari sedang menuju terbenam indah sekali. Menikmati angin sepoi-sepoi dan juga jingga matahari yang sedang terbenam di ujung langit. Setelah langit mulai menggelap, kami melanjutkan perjalanan mengunjungi salah satu masjid besar di Brunei, yang juga sangat megah dan bertambah indah dengan background matahari terbenam. Lalu menuju ke Pasar Gadung untuk mencoba street food khas Brunei yang sebenarnya banyak yang mirip dengan yang ada di Indonesia. Hampir saja kami kalap karena banyak jajanan unik dan nikmat, atau kalau bahasa Brunei, nyaman.
beda. Beda tipis banget. Soalnya kalau tadi lihat pembuatannya martabak banget. Kayak bugis lah. Kayak like, kayak bugis. Adonannya sih yang enak. Favoritnya apa, Jul? Rendang. 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 Rendang sama tadi nasi ketok. Ketok. Ini Bang Ali nggak mau ke Indonesia? Hah? Nggak mau ke Indonesia? Insya Allah dari Jitu sana. Ini abang sering ke Surabaya. Kerja di sana? Ya di Surabaya. Ya sama teman. Hah? Kalau enak, Brunei bahasa? Sedap, sedap enak. Yep. Itu Indonesia enak kan? Kalau sini sedap, nyaman. Oh, nyaman. 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 Makasih banyak. Makasih banyak. Nanti siapa tahu ketemu lagi. Insyaallah, insyaallah. Makasih. Ya. Ya, makasih Bang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Mari, mari. Jumpa lagi. Baik, ya. Makasih banyak. Iya. Sekarang jam 8.43, berarti kurang lebih kita udah di Brunei selama 12 jam. Hari ini cukup menyenangkan, cukup seru. Ini saya sudah bersama teman saya ini, Om Riza. Kita sebagai yang baru pertama kali ke luar negeri, gimana bos perasaannya bos? Seru sih, excited banget. Tapi nggak kepikiran bakal ke Brunei. Tapi kalau dari kotanya mah kayak Indonesia banget. Iya, yang mirip-mirip apa ya? Kalimantan lah Indonesia. Emang di pulau Kalimantan. Ini kalau Mas Juli gimana? Yang pernah ke beberapa negara di Asia Tenggara, gimana bos? Brunei ini sih lebih mirip Malaysia kali ya. Lebih sepi kali ya? Secara kultur, ya tapi jauh lebih sepi. Kayak siang-siang teh literally nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali di jalanan gitu, sepi. Aneh sih. Dari semua yang diikutin tadi, tiga terbaik lah. Tiga terbaik. Yang pertama mungkin mangrove kali ya, soalnya jarang sih kayak itu. Tadi vibe-nya lumayan enak, itu sore-sore sunset, itu pemandangannya indah sih. Mau bekantan, banyak buaya. Kedua makan. Makannya meskipun mirip gitu ya, makanannya sama makanan Indonesia tapi nggak tahu sih. Kayak beda aja dan enak sih, worth gitu. Ketiga apa ya, museum kayaknya oke juga sih ya. Kita bisa tahu lah sejarah sultan, kesultanan, jadi menemukan rasa penasaran gitu ya tentang sejarahnya gitu. Ya benar-benar gitu sih. Mas Riza, kalau saya sih paling seru sih waktu jalan-jalan. Wah, kan panas banget ya jalan. Ya karena itu jalan-jalan tapi nggak ada orang sama sekali gitu. Nggak ada sampah, nggak lihat motor sama sekali, cuman mobil. Kalau wisata paling seru sih mangrove sama street food sih. Oh ini sih sebenarnya kampung air, lumayan kampung air sama mangrove itu. Iya itu ya, bareng-bareng lah, sepaket itu ya. Ya gitu, jadi bagi kami nih yang baru pertama kali keluar negeri ke Brunei, ya lumayan lah. Ya pokoknya kalian yang belum pernah, wajib lah sekali mah. Iya sih, once in a lifetime kayaknya nggak apa-apa ke Brunei. Oh. Transit aja kalau mau kemana. Jangan ke Singapura, Malaysia udah bosan deh. Ke Brunei. Pernah bos? Belum. Bosan, tanda. Maksudnya nggak anti-mainstream kan ke Brunei. Nah gitu, teman-teman semuanya. Kita boarding lagi jam 12, jadi masih ada sekitar 3 jam di Bandara Brunei ini. Iya gitu aja. Mungkin kalau ini dieditnya setelah video yang Brunei, tadi udah disaksikan kan keseruan. Kalau belum, ya saksikan sekarang. Semoga kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Dear guests, welcome to Tokyo, Japan. This is Narita International Airport.